Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah melabuhkan 20 unit tukul di perairan Kelanang, Pantai Kelanang bersama dengan MyKP Kelanang. Punjam ini telah di untukannya telah diberi oleh pihak kerajaan negeri lah, buat esko pertanian negeri. Punjam-punjam ini telah dibina lah, sendiri oleh nelayan-nelayan di Kelanang lah. Pada awalnya saya sebagai ketua MKP bincang dengan Jabatan Perikanan Daerah Kuala Langat untuk membuang unjam dalam masa seminggu kot. Lepas tu kami pun bersurat dengan AJK mengumpulkan ahli-ahli yang buat kerja gotong royong selama 3 hari kot. Mula-mula kami pergi mencari buluh, lepas tu kami membuang pokok daun nipah dan daun kelapa. Selepas itu kita membeli kolong sebanyak 24 unit. Kami membuat persiapan ini dengan gotong royong semua ahli, tak ada kira dia punya kerja lah, terus kita buat sama-sama gotong royong. Dan pada semalam selama 50 orang, pada hari Isnin dan pada hari Selasa lebih kurang dalam 30 orang. Jadi kawasan tu satu di ownernya untuk pemancing-pemancing, nelayan-nelayan. Asas tempat tu pun maknanya sekarang pun dah jadi tempat pembiakan ikan. Lalu kita letakkan unjam situ untuk menambahkan lagi ikan-ikan, maknanya untuk bertelur, untuk bermain di kawasan tu. Kita berharap dengan adanya unjam yang kita labuhkan ini akan memberi impak yang baiklah, impak positif kepada sumber perikanan di kawasan ini dan akan menambahkan pendapatan nelayan di kawasan ini. Projek unjam ni juga maknanya kita buat maknanya untuk tarikan pelancong-pelancong, terutama sekali kaki pemancing, untuk memancing maknanya sebab ikan di situ akan akan datang bermain, terutamanya untuk pemancing-pemancing macam ikan tamban, ikan selar, ikan cencaru, untuk memancing-mancing lah pemancing atas air, permukaan air. Dira saya sebagai ketua MKP, saya pun nak bagi tahu juga pada nelayan, jangan dekat sangatlah pada situ. Tengok-tengok boleh mancing, dapat ikan, okey, tak apa. Jangan rosakkanlah. Ini kita dah berapa kali buat, takkan nak rosak je. Ini kali buatkan yang terbaiklah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak nelayan di sini dan syabaslah dengan kepada semua mereka kerana kerjasama mereka selama ini, dan kerjasama ini akan dapat meningkatkan lagi tahap kehidupan mereka di sini.